Masa zaman belajar memang saya spend sehari RM5, itu bajet yang saya ada. Sebab saya tak buat PT, baik saya buat loan dengan ayah saya lah. Maksudnya kawan-kawan dapat 400 bulan lah, lebih kurang 2,400. So bagi Nal dapat 400 bulan. So saya cakap dengan saya, okey abah bagi Along 400 bulan. Dan Along akan hidup dengan 400 bulan. Dan saya nak tekankan macam mana saya mengumpul 6 angka tu dalam usia 25 tahun. Sebab kalau nak bahagi kan, kalau start umur 20 lah, misalkan kata saya kumpul start umur 20, dalam masa 5 tahun saya kena kumpul 1,000. So setahun 20,000, sebulan dalam 2,000. 20 tahun saya diploma lagi, so saya tak ada income. Tapi sekarang alhamdulillah boleh lah, sejak saya kerja, sebab zaman belajar tu saya memang dah mengamalkan perbelanjaan yang sangat kata radikal. Perbelanjaan yang ala-ala komunis orang kata kan, memang catu apa semua benda. So bila saya kerja, dia menjadi satu proses yang sangat mudah. Orang yang orang kata berpendapatan rendah ni, kita tak dengar dia bankrupt, betul tak? Gaji rendah anak 10, kita tak dengar dia macam naik kot muflis, tak. Kita dengar gaji yang muflis bankrupt ni semua gaji RM20,000, RM10,000. Sebabnya expenses tu, expenditure, cara kita menggunakan duit tu. Kalau kita ada, yelah, kalau kita ada 2.6 bilion sekalipun, tapi kita tak tahu nak guna untuk apa, so perbelanjaan tu akan jadi sia-sia. Tapi kalau kita apa-apa kehidupan ni, awak pemain bola ataupun awak seorang businessman semua, kehidupan kita memang diasaskan melalui satu rutin yang membosankan dalam hidup. Contohnya macam pemain bola, dia hari-hari kena pergi training, hari-hari kena pergi berlari tu je. So mungkin saya, kehidupan saya hari-hari buka je SN ni. Kawan-kawan tanya macam, buat apa tu update nak makan apa semalam kan? Tapi bila saya tak update, macam, ya Allah, semalam makan apa lah. Dan saya tak ingat duit saya pergi ke mana. One cent, the shilling, the small amount, the ringgit will take care of itself. So bila kita cakna tu tentang ke mana satu sen kita pergi, seringgit tu dia akan jaga diri dia sendiri. Kita dah tak perlu tengok mana pula 1,000 aku pergi tadi kan. Kita dah tak perlu tahu. Seringgit pun kita dah ambil tahu. So 1,000 tu kita akan tahu, slowly kita akan tahu sendiri lah. So dekat situ tekankan kenapa pentingnya